Untuk sampai ke keputusan seperti itu, Prof, memberhentikan itu kira-kira tahapannya apa sih yang dilakukan oleh pihak universitas, Prof? Semua. Oh ya, pertama dulu kita mahasiswa yang tidak mendaftar dan dianggap berhutang kepada universitas, ya ke negara ya dalam tanda kutip, ya. Dan itu kita turunkan ke fakultas untuk dibantu mengingatkan kepada mahasiswa agar membayar utang. Dan jika utangnya tidak dilunasi dan sesuai, maka kami akan memberlakukan peraturan akademik nomor sekian. Dihubungi oleh beberapa Mohon maaf, mungkin ini betul dulu. Mungkin ini tempat bertanyanya yang salah mungkin ya. Kalaulah mahasiswa bertanya kepada kaprodi ataupun kaprodinya luput dan tahu, saya kira WD1 sama dekan tahu semua itu. Tapi kalau bertanya kepada dosen, dosen kan kadang-kadang tidak tahu informasi, maka menanggapinya lain ya. Dan tahun awal ini gejalanya kan memang kita, saya sering mengevaluasi gitu. Karena saya ada kami Pak yang pokoknya mau masuk semester 3 itu udah banyak yang hilang tuh. Ya, tapi karena dan 1-2 yang tertip melapor mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bachelor semua, Bang Charles Low. Kembali lagi dalam acara PCL, Bang Charles Low Talk di kanal langgam.id, kanal referensi orang awak. Hari-hari ini kita di Sumatera Barat, dalam kondisi pandemi, dihebohkan lah dalam tanda petik ya, bukan dihebohkan, mungkin diwarnai beberapa berita tentang mahasiswa Universitas Andalas yang diberhentikan atau di DO karena beberapa alasan ataupun ketentuan. Nah, narasinya luar biasa, ada yang menggunakan kata SK Rektor membunuh mahasiswa dan tanda petik ya, lalu tidak berperi kemanusiaan dan segala macam. Nah, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Profesor Mansurdin. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Universitas Andalas yang membidangi bidang akademik. Selamat siang, Assalamualaikum Prof. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Pemirsa. Ya, sehat Prof. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof. sudah menyediakan waktu dan saya pikir ini penting bagi publik, bagi masyarakat Sumatera Barat, karena UNAN itu kan menjadi salah satu barometer atau center dari pendidikan kita, terutama di Sumatera Barat. Nah, saya pikir hal-hal seperti ini penting untuk kita hadirkan ke publik dan kita jelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi itu. Apa iya Universitas Andalas sekejam itu gitu ya, mendeo mahasiswa yang datanya mungkin saya dengar kalau digabung hampir seluruh fakultas itu hampir 600-an ya Prof ya. Nah, untuk itu mungkin saya persilahkan saja Prof Mansurdin untuk mungkin menjawab pertanyaan pertama Prof. Apa sih sebenarnya yang kemudian terjadi, Prof? Ketika kemudian keluar terbit SK pemberhentian lah, kalau saya membahasakan yang lebih normatif ya tentang mahasiswa Universitas Andalas itu. Silakan, Prof. Baik, Pak Charles. Salam sehat sekali lagi kepada beberapa pemirsa ya, bahwa kita ingin sampaikan dulu untuk apa yang dijalankan di UNAN. Tentunya semuanya berpedoman kepada peraturan akademik itu acuan kita ya. Bahwa di dalam peraturan akademik itu status mahasiswa itu ada 3 Pak Charles. Ya. Dan peraturan akademik itu dibuat bersama oleh tim, kemudian itu dibahas di dekan, kemudian ditetapkan oleh rektor berdasarkan persetujuan senat. Nah, semenjak tahun 2019 ada 3 status mahasiswa di situ sebenarnya. Pertama terdaftar, ya kedua adalah BSS, berhenti studi sementara atau cuti. Ya, misalnya karena sakit, karena ekonomi atau yang lain, jadi dia melapor BSS. Itu maksimal 2 semester diperbolehkan. Mereka tidak bayar SPP. Kemudian ada status tidak aktif.
Ya, status tidak aktif itu mereka tidak memberi kabar. Oke. Ya, tidak memberi kabar dan tidak mendaftar dan tidak memberi kabar. Tentu berbagai kemungkinan terjadi di dalam tidak memberi kabar itu. Ya. Jadi yang dianggap mahasiswa pada kondisi itu adalah yang tercatat. Yang tercatat itu tentu adalah yang terdaftar bersama BSS. Itu bisa kita pertanggungjawabkan. Yang tidak tercatat itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Oke. Nah, karena nanti akan terkait juga setiap tahun, biasanya akhir tahun itu BKP atau inspektorat itu diperiksa, terutama BKP. Pemeriksaan keuangan, semua aspek keuangan masuk itu diperiksa, dia masuk aspek keluar penggunaannya. Nah, di situ akan menimbulkan masalah terus itu. Itu sudah klasik Dunan ya. Ya. Jadi jumlah mahasiswa kan dihitung per UKT segala macam. Nah itu kan setiap tahun UNAM dapat temuan. Nah temuannya salah satu penyebab yang terbesar itu memang dari mahasiswa tidak terdaftar ini. Tidak aktif? Tidak aktif itu. Tidak aktif itu. Kalau terdaftar kan terdaftar ya Prof ya, tapi statusnya tidak aktif. Ya terdaftar ya, status masih mahasiswa kita, tetapi ya. Tidak aktif, tidak mendaftar tiap semester gitu ya, pada jadwal. Ya, nah ini kan saya pikir ada beberapa faktor mengapa mereka kemudian tidak aktif, Prof. Satu mungkin apa saja itu, Prof? Salah satu kalau saya tidak ya, banyak kemungkinan. Tidak mendaftar ulang. Ya pertama mungkin kelalaian ya. Kelalaian. Kita memang ada kelalaian. Yang kedua memang ada juga faktornya mereka misalnya kalau kasusnya kita lihat anak semester 2, semester 4 dan itu biasanya kebanyakan kita itu kan hilang begitu saja kalau dia mendapat pilihan yang lebih apa namanya? Menjanjikan. Lebih baik ya, dari, ya mereka tidak melapor. Itu kasus. Itu salah satu. Yang kedua, memang ada unsur yang lalai gitu ya, unsur sengaja. Tapi bagi yang unsur lalai, biasanya kalau kita beri teguran, peringatan, mereka aktif, mereka membayar. Dan biasanya itu langsung hubung ke BAK, berbagai alasan, maaf, ini segala macam, dan itu kita layani. Karena di kita, jadwal registrasi itu kan ada di kalender akademik, yang diatur dengan peraturan rektor juga. Ya, dan itu diumumkan ya, Pak? Umumkan, dan itu resmi itu dalam kalender akademik. Ya. Tapi biasanya kita sudah menjadi tradisi juga, mendaftar apa kalender akademik pertama itu enggak di sekitar 70% lah mungkin memperhatikan. Nah, kita melihat memonitor masih banyak Pak menurut tim teknis kita belum daftar. Okay. Kita komunikasi dengan rekan kita perpanjang 1 minggu lagi. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian masih ada lagi kita perpanjang juga 1 minggu lagi, biasanya 2 kali apa itu perpanjangan kita beri. Nah, kemudian di luar itu maka kita beri peringatan kan gitu. Nah, sekalian itu juga terkait dengan tunggakan tunggakan ya yang setiap tahun itu kena hasil pemeriksaan itu. Dan sekalian itu kita umumkan agar melunasi utang. Nah, karena yang dianggap utang itu kan mahasiswa tidak terdaftar itu biasanya seperti itu. Oke. Nah, untuk sampai kan yang kemarin heboh itu berapa mahasiswa? 600-an ya kalau nggak salah ya? Yang kemarin itu 80 tambah 83 rasanya ya. Oh, yang 600-an itu yang mana, Bro? Yang itu tahun lampau. Oke, baik. Ya. Nah, yang tahun ini ada 80, sekitar ya. 160-an berarti ya, Bro ya. Untuk sampai ke keputusan seperti itu, Bro, memberhentikan itu kira-kira tahapannya apa sih yang dilakukan oleh pihak universitas, Bro? Semua. Oh ya, pertama dulu kita tuh rapat koordinasi dengan WR 2 ya.
Nah, artinya DWA2 juga memberikan pengumuman misalnya kan, make-up semua utang kan. Nah, ini juga harus diselesaikan. Dia ada suatu ketentuan juga dalam peraturan akademi kita bahwa mahasiswa yang tidak yang sudah hilang dinyatakan mengundurkan diri segala macam itu biasanya itu diputihkan utangnya. Nah, itu juga kepentingan di bidang dua. Jadi terkait dengan itu mahasiswa yang tidak mendaftar dan dianggap berhutang kepada universitas ya ke negara ya dalam tanda kutip ya. Dan itu kita turunkan ke fakultas untuk dibantu mengingatkan kepada mahasiswa agar membayar utang. Dan jika utang ini tidak dilunasi dan sesuai maka kami akan memberlakukan peraturan akademik nomor sekian. Biasanya seperti itu. Ya. Ya. Itu peringatan yang kita berikan. Sudah ada jelas warningnya di sini. Oke. Nah, berarti kan ini supaya tidak salah paham juga pecel semua, utang yang dimaksud itu adalah SPP ya, Prof ya. Atau pembayaran UKT itu. Jadi dalam hal mahasiswa tidak membayar, maka itu kan tercatat sebagai piutang negara. Yang itu yang kemudian jadi temuan oleh BPKP. Kenapa? Karena sumber PNBP-nya menjadi tidak ada kan begitu ya, Prof ya? Tidak sesuai jumlah mahasiswa dengan uang yang dibayarkan. Ya. Nah, oke, itu satu sisi Bro, bahwa memang kemudian kepentingan universitas adalah menjaga bagaimana pengelolaan keuangan itu tetap berlanjut. Nah, dari sisi mahasiswanya Bro, ini kan apakah kemudian mahasiswa itu seperti apa sih proses sehingga mereka kemudian bisa diberitahu, karena kan beberapa juga mengaku tiba-tiba saja dapat surat DO dan segala macam. Atau memang kemudian dalam tanda petik ya Prof, dari media yang kita baca itu tidak ada pemberitahuan lah ke mahasiswa yang bersangkutan. Kan tiba-tiba nama mereka sudah masuk kerja, beberapanya. Kalau memang, tapi saya setuju tadi yang sampaikan oleh Prof, ternyata memang ada juga yang mendaftar di tempat lain ya. Atau ke kampus lain, atau memang sudah tidak mengikuti sama sekali. Tapi ada juga yang merasa kaget, dan terutama yang kedua, bagaimana dengan kalau seandainya mahasiswa ada problem keuangan, Prof? Nah, ini yang juga apakah seperti apa sih skema-skema yang diatur oleh yang biasanya kalau mahasiswa yang aktif ya. Dia merespon. Merespon artinya itu malah itu tanpa melalui dekan datang langsung ke BAK. Minta keringanan membayar utang lagi gitu ya. Oke. Itu kita layani. Skema itu ada Prof ya berarti? Ada lah. Oke. Dan kalau ada juga yang mengkaitkan bahwa ini karena pandemi COVID, kemudian mahasiswa tidak mampu bayar kan. Betul. Kemudian UNAN dianggap kejam lah gitu ya. Ya, saya kira itu statementnya salah. Ya. Karena tidak paham bahwa di UNAN semenjak pandemi COVID itu kita punya peraturan rektor. Peraturan rektor itu semacam perintah juga dari kementerian. Kementerian yang terkait. Dan itu tidak, dan itu kita laksanakan dengan baik di UNAN itu. Laksanakan dengan baik. Mohon izin barangkali ini ada aturan rektornya, saya catat ya. Silakan Bro. Kebijakan rektor pada masa pandemi COVID, COVID-19, peraturan rektor nomor 7 tahun 2020 tentang uang kuliah tunggal bagi mahasiswa diploma 3 dan sarjana Universitas Andalas yang terdampak bencana non alam pandemi COVID-19. Itu jelas dan itu diterapkan, diseleksi oleh fakultas siapa yang akan dibebaskan, siapa yang mencicil, kemudian yang kurang 6 SKS tidak bayar SPP gitu. Saya kira sudah sangat ramah lah kita menerapkan pedulian itu gitu. Dan itu juga tidak menimbulkan gejolak. Dan tahun ini juga akan diberlakukan karena kan mau semester baru juga itu. Akan diterapkan juga itu.
Jadi tidak ada kaitannya mahasiswa NDO itu karena pandemi COVID nggak bayar SPP, kemudian langsung dikeluarkan gitu. Nah, dan ini sudah transparan, semua dekan melakukan. WD-WD juga menseleksi, itu yang diusulkan universitas. Oke. Okay. Ya. Dan itu berangkat dari permohonan mahasiswa ya, atas pemberitahuan dan pengumuman. Iya, nanti diseleksi permohonannya. Maka nanti ada keputusan Rektor Universitas Andalas, nomor 23 UN16.R KPT 2001, tanggal 8 Januari itu. Nah, inilah mahasiswa yang daftar mahasiswa, ada yang diringankan, ada yang diturunkan, cicil, ada yang tidak bayar gitu, ada itu semuanya. Oke. Nah, itu ada semuanya. Jadi penanganan itu tidak ada kaitannya dengan masa pandemi COVID ya. Itu adalah masalah registrasi. Oke. Jadi kita coba pilih dulu, Prof. Satu, kebijakan universitas mengikuti kebijakan kementerian atau pemerintah telah memberikan keringanan-keringanan terhadap mahasiswa yang terdampak COVID. Ya, dengan ya. Bentuk penurunan, kemudian bahkan penghapusan ataupun pemotongan SPP. Ya. Lalu yang kedua, ada persoalan mahasiswa yang diberhentikan. Ini murni karena memang tidak mendaftar atau tidak aktif tadi ya, Prof. Pada umumnya tidak aktif. Oke. Pada umumnya tidak aktif ya. Kalau dilihat mungkin kan sudah berada-ada. Itu ada BP 20 itu, lihat situ ya. Itu sudah dua semester. Ada yang apa, BP 19 lah waktu itu ya, 19. Ada juga ada yang 18 itu sudah 3 semester itu. 4 semester yang tidak aktif. Sudah seperti itu. Dan ketika dikirim surat ke fakultas kan pada umumnya tidak respon. Hanya 1-2 yang merespon dan itu dikelirkan. Oke. Okay. Bagaimana? Misalnya kan, oh saya sudah tugas akhir, Pak. Oke, kalau memang Anda tugas akhir, mana kemajuannya? Serahkan draft tesis, draft tugas apa? Skripsi. Serahkan ke sini ya, saya pembimbing. Maka itu akan diberlakukan diskresi rektor untuk lagi kan gitu. Dan itu memang jumlahnya enggak banyak. Itu respon ya. Oke, menarik ini. Jadi artinya memang ada diskresi-diskresi juga yang keluar setelah SK pemberhentian ini berarti Prof ya. Iya, Pak Rektor memberikan diskresi. Oke. Rektor jelas diskresinya itu. Jadi mahasiswa jangan sampai enggak tamat kan itu. Betul. Karena kan malah kita, kalau salah DO apa segala macam kan ada juga kasus tuh, dia dapat beasiswa dan habis kan. Kemudian enggak lapor, enggak bayar. Kemudian dia mau ujian tertutup, ujian terbuka. Kemudian kalau memang ada kemajuannya, kita selesai. Oke. Kendala. Siap. Nah, ini menarik ini. Jadi, semakin terang ya. Dan tapi begini, Prof. Faktanya, Prof. Sudah dalam bayangan, dalam bahasa saya itu, sudah banyak upaya dan screening yang dilakukan. Dan ini sangat, boleh dikatakan, persuasif, ya, selektif, dan kemudian juga akomodatif. Nah, tapi dalam hal Prof, masih terdapat juga nih, ya, yang kemudian mungkin tidak tahu dalam bahasa lain itu tetap saja mungkin keberatan lah Prof, mungkin ya ada juga. Karena saya juga, Prof, juga dihubungi oleh beberapa. Saya mohon maaf mungkin ini potong dulu, mungkin ini tempat bertanyanya yang salah mungkin ya. Ya. Kalaulah mahasiswa bertanya kepada kaprodi ataupun kaprodinya luput dan tahu, saya kira WD1 sama dekan tahu semua itu. Oke. Tapi kalau bertanya kepada dosen, dosen kan kadang-kadang enggak tahu informasi, maka menanggapinya lain ya. Betul. Ya, itu mungkin ini karena yang tahu ini kan semua unsur manajemen pendidikan tahu semua. Ambil kebijakan dari kalau kaprodi kadang-kadang mungkin apa ya, enggak tahulah. Enggak semua kaprodi mungkin yang tahu ya. Okay. Tetapi dekan sama WD1 itu tahu semua datanya, apa surat menyurat, apa peraturan ini, tahu semua. Sip. Mungkin lebih baik kami sarankan mungkin bertanya pada fakultas. Dan juga bagi yang mengusul itu kan dia melapor lagi ke fakultas itu. Kemudian dekan mengirim surat ke rektor, maka kita proses. Oke. Nah, ini penting. Menarik ini. Bacalah semua, dan saya yakin ini semakin juga ada mahasiswa yang mendengar. Dalam hal memang kemudian
ingin kejelasan terhadap statusnya kembali, atau mungkin kalau bahasa hukumnya itu keberatan ya, bro? Karena kan setelah terbitnya SK itu kan secara hukum kan kita juga mengenal upaya keberatan, silakan saja. Dan tidak cerita kemana-mana, dan juga saya pikir kita tempuh jalurnya, silakan menghubungi pimpinan fakultas masing-masing dan pihak universitas, ya pada intinya terbuka ya, bro, ya? Iya, iya. Jadi yang rajin komunikasi itu dekan sama 2D1 semua clear. Okay. Kemarin juga ada ya. Okay. Kenapa dikeluarkan sudah melewati masa waktu misalnya kan. Ya itu salah misalnya kan di suatu fakultas. Ketika dia matrikulasi sudah dikasih BP. Maka terhitung di dalam masa studinya itu. Maka lewat tahun kan. Nah baru kita tahu kelirunya di mana. Maka itu kita perbaiki lagi kan. Administratifnya harus penuhi. Doanya kan kadang-kadang kekeliruan. Tapi asal dikoordinasikan antara fakultas dan universitas, kita tahu kesalahannya di mana. Kadang-kadang salah administrasi ya. Bukan karena kelalaian mahasiswa, ini apa. Kita ini. Kita selesaikan administrasinya. Siap. Nah ini poin yang terakhir ini yang menarik, Prof. Jadi saya cukup senang dan akhirnya memang pihak universitas ini bicara semua para penikmat langgam.id, saya pikir ini penting untuk disampaikan juga. Mungkin kalau ada sebagian dari kita menjadi bagian dari SK yang kemarin terbitkan yang berstatus mahasiswa, mungkin ya kalau ingin mengajukan keberatan karena memang mungkin ada kendala-kendala tertentu, termasuk apakah terdampak COVID dan segala macam, ya silakan saja pihak universitas siap dan silakan menghubungi fakultas masing-masing. Dan saya pikir dari pernyataan Prof. Marsudin itu, apapun itu kalau memang memenuhi syarat ya peluang untuk dilakukan revisi masih bisa ya. Saya ingin izin menambahkan juga, kalau mahasiswa ya itu ngototnya bukan main deh. Kadang-kadang dia sudah ke fakultas, kadang-kadang sampai ke BAK dan ingin ketemu WR1 minta klarifikasi. Ngotot seperti itu sehingga kita tahu permasalahannya gitu. Tapi kita kan tidak terima itu setelah keluarkan. Nah ini yang barangkali komunikasi tidak pakai perantara ya, menurut saya seperti itu. Jelas yang bertanggung jawab dalam mengelola ini kan mulai dari WS1 pendidikan sampai ke dekan WD1, kajur, ke prodi, koordinasinya dengan itu. Okay. Dan kalau tidak tahu di level bawah, cari di level di atas WD1, dekan. Tak puas di situ, silakan ke BAK temui WR1, kayak gitu. Oke, siap. Ya jelas, clear deh itu. Sip. Ya. Saya pikir cukup. Tidak terlampau birokrasi ya. Kalau sudah lagi mahasiswa datang, saya temui. Kemarin BEM juga datang tuh. Oke. Ya, BEM bukan perkara ini. Menanyakan sesuatu. Saya dampingi sebuah pembelajaran bagi mereka kan. Tanggap terhadap itu. Kita layani dengan baik. Betul. Nah, sudah bersahabat juga saya dengan mahasiswa itu jadinya kan. Kemudian saya tanya, ini kemana nih? Kok heboh lagi? Ya kan, jelas Pak kebijakannya. Yang hilang ya sudah dikeluarkan. Kemudian kalau ada memang ya aktif ya sudah diinikan lagi. Mahasiswa dingin kok. Kalau lah ini memang apa, mahasiswa itu paling hebohnya BEM itu. Ada bagian kesra ya. Itu sangat respon itu. Mengambil gelombang 2 aja dia minta penjelasan gitu. Okay, itu kontrolnya di dalam. Betul. Clear dia. Oke. Ini kan ada yang tersembunyi kebijakan, termasuk juga tidak ada hubungannya dengan mahasiswa kan gelombang 2. Tapi kita juga. Iya. Mereka paham, malah jadi sahabatnya. Siap. Baik Bro, luar biasa, cukup terbuka. Saya pikir apa yang dijelaskan oleh Prof. Mansurin tadi. Dan saya jujur juga Prof, beberapa juga ada yang menghubungi saya, beberapa mahasiswa itu karena mungkin kenal atau apa, dan saya pikir saya sekarang ini mohon izin Bro menyampaikan juga di sini, saya lagi kompilasi apakah memang kemudian layak untuk kita pertimbangkan. Mungkin nanti saya akan menemui Prof di universitas kalau memang ini jadi mahasiswa. Kalau memang dia aktif ya kan enggak mungkin ya, betul. Tapi kasus yang banyak itu kan yang hilang itu, betul Bro. Dan kalau dia tidak, maka peraturan itu sangat sangat akomodatif. Betul. Ya. Betul. Bagi yang tidak ini bukan di DO namanya, tapi dinyatakan mengundurkan diri kan gitu. Dan bisa pindah Prof ya? Nah, bisa pindah, bisa ini segala macam. Tapi kalau yang DO kan memang tidak menyelesaikan
okay. apa namanya capaian akademik pada semester 4 ya, itu DO. Betul. Atau misalnya pada semester 14, nah ini. Ya. Dan kita juga melakukan evaluasi dan pembinaan, jangan sampai DO udah semester 13, 14 itu kan. Ya, setahu saya kan di setiap semester 4 kita manggil mahasiswa kan, kalau memang ya. Itu juga peringatan dini lah yang dilakukan. Ya, tapi kasus yang banyak ini kan tahun-tahun awal. Ya. Tahun-tahun awal ini gejalanya kan memang kita, saya sering mengevaluasi itu. Karena saya ada kamipa yang pokoknya mau masuk semester 3 itu udah banyak yang hilang tuh. Ya, tapi betul, karena dan 1-2 yang tertip melapor mengundurkan diri. Betul, betul. Nah, itu tuh. Sama juga tercatat dia terima senam PTN. Dan data sudah bayar kemudian hilang. Iya. Iya. Ada yang menyatakan mengundurkan diri enggak jadi. Iya. PTN juga, tapi pada umumnya tidak melaporkan sehingga tercatat sebagai mahasiswa tercatat harus membayar SPP menjadi piutang negara kepada negara, kan itu aja. baik. Saya pikir cukup apa yang disampaikan oleh Prof. Mansurdin di sela-sela kesibukan beliau, dan saya terima kasih sekali Prof. Ada dua poinnya. Saya pesan kalau ada mahasiswa yang itu coba koordinasi dengan fakultas dulu, kalau tidak langsung saja koordinasi dengan rektorat. Siap. Nah, jangan koordinasi kemana-mana ya, Prof. Itu aja. Ke pihak yang menyelesaikan aja lah gitu. Iya. Jadi ini juga bagi kita semua nih, kalau memang ada yang datang, saya juga akan kebetulan ada datang, makanya saya komunikasikan juga. Ya silakan kita jalur. Karena kan tentu ke pihak yang berwenang. Nanti kalau tidak berwenang, jadi kan kita juga tidak punya kapasitas apa-apa untuk memutuskan apa terhadap yang bersangkutan. Jadi ya, kalau kuatnya bawa BEM lah gitu kan. Kadang anak ini takut. Nggak perlu takut. Ya, takut betul. Mahasiswa harus punya keberanian. Juga ngurus itu. Betul, saya selalu pada mahasiswa yang gigi itu ya. Itu kan sebuah pembelajaran itu. Iya, betul. Baik, tidak perlu takut. Karena memang ini secara hukum juga silakan mengajukan kalau memang masih ada ya yang merasa dirugikan dari kebijakan ini. Jadi UNAN Universitas sangat terbuka untuk itu. Dan silakan tempuh jalurnya, mungkin koordinasi dengan pihak fakultas, nanti setelah itu akan menemui pihak universitas. Intinya memang belum final lah ya, kalau dalam sebuah keputusan itu, kalau memang masih ada yang mengajukan keberatan. Dan saya pikir sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Prof. Mansurdin, Wakil Rektor 1 Universitas Andalas. Masih ada yang tambah, Prof? Saya kira cukup. Intinya itu saja tadi. Ya. Artinya kan kita perlu juga bersikap di sini ya. Masalah internal ada, saya kira gampang diselesaikan. Ya. Tidak perlu apa namanya. Tidak ada kusuin, tidak selesai, Prof. Tidak selesai kan. Kemudian zaman aku ayah di dulu. Betul. Jangan cap merobek baju di dada, itu aja. Ya. Betul. Ini pesan yang penting juga, dan yang kita cari itu penyelesaian, bukan keributan atau kontroversi yang merugikan semua. Habis energi kita di sini pada tugas kita bagaimana transisi ke PTMBH ya. Betul. Itu sudah ini. Baik. Terima kasih, Prof. Mansurdin. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih juga. Selamat bertugas kembali. Ya, demikian bacalah semua diskusi kita bersama Wakil Rektor 1 Universitas Andalas, Profesor Mansurdin. Demikian cukup. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.